Berapakah top speed ZX25R dengan kondisi mesin standar? Trickstar punya jawabannya. Spesialis performance part asal Jepang ini sangat hobi melakukan eksperimen memecahkan rekor top speed ZX25R. Dan edisi kali ini pakai mesin standar, tapi dengan ubahan ringan, cuma ganti knalpot Ikazuchi, knalpot buatan mereka sendiri. Pertama di tahun 2020, mereka mencatatkan rekor di angka 202 km per jam by speedometer di sirkuit Fuji Speedway Jepang dengan pembalap Takahiro Yamamoto. Karena masih merasa kurang puas, akhirnya tahun 2021 mereka mencoba lagi. Kali ini meraih top speed 210 km per jam. Ini adalah angka tertinggi yang sementara ini mereka pecahkan pakai mesin standar tanpa perangkat induksi paksa semacam turbo dan lain sebagainya. Hanya ganti knalpot. Pembahasan ini hanya sebatas top speed yang dipecahkan oleh Trickstar ya. Jadi kalau kalian pernah tahu yang angka top speednya lebih tinggi dalam kondisi mesin standar, bisa tulis saja di kolom komentar ya. Dan itu adalah jawaban dari pertanyaan